Mas, kue habis. Masa? Mana habis? Itu lihat. Banyak banget. Cuma ada satu atau dua nama, yang lainnya masih free buat kalian semua. Dan bukan cuma itu. Aduh, kamu pertanyaannya meledek aku di depan jutaan orang. Sini. Cuman kita dari jam 9 malam sampai jam berapapun itu, berapapun harganya, kasih motor, kasih handphone, kasih apa. Dan ada yang lebih gila lagi. Dan saya akan tambahkan dengan ratusan. Take 2. Action. Dan saya akan tambahkan dengan ratusan handphone dan juga puluhan motor demi kalian, bosku. Tinggal lihat semua video Baim Paula dan juga kalian harus subscribe Baim Paula, Bapak Family dan juga Si Cepat Express dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya. Kenapa? Karena saya akan telepon dari situ. 2 menit gak ada langsung angus dan mungkin kalian ada nampak. Oke bos, yo. Semuanya itu dari kalian dan saya balikin lagi untuk kalian bos, yo. Jadi semuanya. Sayang banget sih, kenapa harus ada ulangan kayak gini? Pagi, saya belum pakai wax nih. Saya tuh penasaran menurusin yang kemarin lah itu. Si Ahmad tuh gimana ya Ahmad? Ahmad itu penuh masalah sekali hidupnya. Sian. Jadi setelah ini baru saya nanti mau ketemu sama dia. Mau tanya langsung sama dia. Penasaran ya, ini kan kita belum nelfon dia nih. Kebetulan juga nanti mau ketemu, jadi sudahlah. Mendingan pas ketemu aja bos Q. Saya tanyain semuanya. Terus kita gimana nih? Kalau dia udah begitu kita gimana nih bos Kip? Saya lagi mikir nih. Ini orang emang benar-benar harus dikasih pelajaran juga nih. Karena sudah seenaknya. Nanti kita coba tanya ini di telepon ini. Oke, let's go bos Kip. Penasaran nih. Coba yuk kita reaction yuk yang si Raffi nih bro. Reaksinya baik banget nih. Dia pinter juga buat 3 episode ya. Sama seperti saya buat 3 episode juga. Tapi kan ini sebenarnya kan kejadian yang tidak direncanakan sama kita. Dan kebanyakan dari kalian juga minta untuk ini gimana nih kelanjutannya. Maksudnya kok diginiin sih Baim sama Raffi. Nah sekarang kan reaksinya jadi kalian ngelihat apa yang kita lakuin. Apalagi Raffi langsung ciduk ya orangnya. Nah kalau saya mau lihat kejadiannya dulu nih, apa yang dilakuin dia sama Gigi sama Raffi. Oke, let's go, kita lihat nih. Kadang-kadang hiburan juga kalau ada Raffi tuh. Tak lucu, Raffi tuh lucu banget. Oke, let's go. Risik. Video ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk bisa lebih baik bijak dalam menggunakan media sosial dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Sombong, Raffi sombong. Nah itu dia tuh yang nonton video Baim Wong, Nagita Slavina, Raffi Ahmad.
Aduh bos, itu semua bohong bos. Itu semua bohong. Gak boleh nih. Saya mau nanya bu, anak ibu tuh. Saya udah nonton yang ini Gigi. Gigi di sini bagus banget galak. Raffi dong Raffi, aku mau lihat Raffi tuh. Nah, wibawanya, wibawanya dibuat-buat. Tapi Raffi itu orangnya nggak bisa marah bos yo. Dia itu marah. Halo. Jadi Raffi bilang jangan sampai orang mikirin kita nipu. Sebenarnya sih kita nggak mikirin juga ya, karena kita sudah berpikir, sudah istilahnya menstrategikan diri kita. Gimana nih supaya real kelihatannya nih, adain live, adain ini. Tapi misalnya dia benar, ada kan segelintiran orang berapa persen dari misalnya 100% percaya, nggak mungkin 100% lah ya. Kita anggap 90% percaya, pasti sekitar ada 2, 3, 4, 5 kan terpengaruh dengan dia ya. Dan itu sangat nggak bagus, benar juga nih. Nanti kalau misalkan dan mikir kita nipu gimana? Sebenarnya emang dosanya di dia sih, cuman dampaknya di kitanya juga ada. Makanya harus di, nah makanya ini terakhir dia bilang mau dipenjara. Nah dia menggertak doang nih. Ih mas bumper. Kirain gua udah mulai. Pinter ya dia tuh gini-gini ya. Masak musik, masak musik. Oke ini dia. Kenapa kamu gini? Kenapa kamu gini? Saya mabuk. Mabuk ya? Mabuk apa kamu? Aku mau ngitungin tadi ya. Tapi bukan berarti maksudnya saya mau punya kesiapan gitu kan. Orang tuh kenapa ya? Abis salah, abis ngomong, ketangkep. Pasti nadanya begitu semua tuh. Kalau misalkan minta maaf ini. Tapi kenapa dia gak mikirin pas ngelakuin ya? Aneh ya? Selalu kayak begini nih. Marahin dong bos! Saya akan kasih tahu ibu semuanya juga, gunakan sosial media yang baik yang benar. Betul. Jangan jadikan sesuatu hal yang tidak baik. Kamu kan tahu sekarang sudah ada undang-undangnya. Saya sudah lapor ke anggota, sama TNI, sama polisi. Dia sudah menyesal setiap perbuatan yang salah ketika ditangkap ya, pasti orang bilangnya maaf dan menyesal. Yang kita lakukan ini dari tim semuanya kita bagi itu info itu bukan kita pura-pura itu benar-benar nggak ada sama sekali setingkat sama sekali. Mau bagi mau saya ya kita marah. Kalau kamu saya laporin ini udah dilaporin, kalau saya lanjutin. Ayo dia lanjutin nggak ya? Benar nih, seru juga nih. Tampang-tampang dia lanjutin nggak nih? Kayaknya Raffi tuh orangnya bisa naik hati kok bos. Pengen bikin sensasi. Tentang ada yang mabuk atau ada yang nyuruh atau gimana? Dia tapi mabok sih dia tuh. Ini jangan jadi kenapa tuh? Hah, lembek banget sih Raffinya. Ajar dong. Gemes gue liatnya. Orang-orang yang udah di depan ngomongnya kasar juga gimana sih? Kita juga bisa jangan sampai orang aku tuh tapi orang-orang itu jadi bisa seenaknya di luar sana bahwa cuma ngata-ngatain orang di sosial media, ngata-ngatain si Raffi, ngata-ngatain si Baim, ngata-ngatain si Nagita pakai bahasa kasar, anjing. Kok saya waktu dulu pernah ngomong anjing lo, Bi? Nggak dilaporin ya. Saya kalau lihat muka Raffi tuh semua yang kamu yang nipu. Asik. Bohong. Raffi, jangan terbuai Raffi, please. Please, kamu harus gas, please. Kamu berusaha sama orang-orang lain yang main laporin kamu ke polisi. Kamu sakit hati, kamu dimaki-maki. Masih untung aja nih. Habis puasa, habis lebaran, masih lebih capek. Coba ya, kalau kamu dibalik deh posisinya nih. Kamu jadi saya deh. Kita distribusiin
maksudnya tuh 24 jam itu kita udah kerja cap mati-matian, mikirin konten, mikirin kreatif, editing segala, tiba-tiba dimusnahkan dengan apa yang namanya bohong nih, tipu, ini kan capek ya, dan bukan cuma Raffi sama itu sih, semuanya juga. Jalanan, baik itu perjalanan, dikasih bener-bener kebohong kayak gitu. Jangan jadi provokasi, nanti orang-orang jadi, orang-orang di luar sana nanti bisa enak-enaknya, bisa kata-katain orang. Tapi bosku, sebaik-baiknya orang, sehebat-hebatnya orang, sebagaimanapun orang pasti ada yang benci. Jadi kalau kita harus memikirkan apa kata orang itu, buang-buang waktu saja bosku. Jadi kalau buat saya, kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu, lakuin aja. Gak usah mikirin nanti orang ngomong apa. Orang yang paling baik aja pasti ada yang gak suka. Jadi kalau itu ilmu saya gak pernah dengerin keluarga saya aja waktu itu suruh saya gak acting. Tapi saya nggak dengerin karena saya tahu tujuan saya tahu saya mungkin akan berhasil dan saya akan berhasil. Jadi saya nggak dengerin tuh. Dia suruh saya kuliah keluarga saya, cuman saya nggak mau. Jadi gitu loh. Even itu keluarga juga ya, tapi kita juga harus milih-milih ya. Mudah-mudahan itu juga bisa terwujud. Tapi saya tidak pernah mendengarkan kata orang lain. Saya visi saya jauh ke depan tuh. Sama kayak YouTube lah. Saya udah visi saya ke depan, tapi orang mau ngomong apa terserah lah saya bilang. Kita gagal 3 kali kok viewer untuk itu. Ada si cakep MJ, waktu itu saya jadi yang muka aneh itu, akhirnya gak ada viewer. Abis itu kakek kampret juga gak ada viewer juga. Akhirnya kita baru buat untuk alhamdulillah ya pas nikah, family baru coba. Jadi pelajaran semuanya bosku. Kalau menggunakan sosial media itu tidak bertanggung jawab. Ngata-ngatain orang, fitnah-fitnah orang, ya begini akibatnya. Bisa ditindak dan bisa masuk pidana, bisa masuk penjara. Dia gertak doang bro. Kamu tuh beneran dong. Waktu itu saya juga Rizky. Nah, Rizky pas sudah ini saya juga agak lembek, agak dikit mau agak-agak ini sih pas sudah ketahuan nyuri langsung dipanggil polisi, langsung ditangkap. Tiba-tiba pas sudah mau dipanjara dia WhatsApp saya. Maafin saya tidak akan mengulangi lagi ini. Saya sempat lembek tuh. Saya telepon itunya. Saya telepon polisinya. Kebetulan juga saya kenal juga Pak Bro, gimana? Pak Bos, gimana nih? Ini dia minta maaf mau diiniin, gimana ya? Saya bilang, terus dia bilang, baik kalau misalkan kita gak kasih pelajaran nanti takutnya dia itu melakukannya lagi. Jangan, katanya. Mendingan hukum aja yang berbicara. Gitu. Karena nih orang nih takutnya nih udah dilepasin, orang-orang yang lihat juga, cuma gini doang, adalah gak apa-apa deh, paling juga diiniin doang. Serba salah kita kadang-kadang. Kamu gak suka sama saya? Saya gak suka sama kamu. Raffi kayak ngeliat orang ngomong orang bego atau kenapa pengen viral ada ini viral ngomong itu ini viral sekarang. Nah, buat kalian juga ya, ini satu lagi mau viral mau apa pakai cara yang benar, bukan cara cengeng-cengeng orang pengen. Atau ini keinginan kamu kali, begini kali. Nih, baru biar, ngomong gue. Biar ngetok. Nih. Diundang sama. Pun enggak. Bener. Kamu ngomong di depan orang di sosial media. Coba kamu sekarang juga sampaikan pernyataan kamu, bukan bukan buat saya aja. Itu semua subscribe-subscribe orang-orang yang nonton. Kasih tahu, suruh bijaksana, suruh bertanggung jawab, suruh menjaga lisan, suruh menjaga kata-katanya. Tidak ngikutin kamu. Saya atas nama teman toko, saya mau minta maaf buat teman-teman semua, terutama buat Raffi Ahmad. Gua disebut saya ya? Sangat menyesal. Saya sangat menyesal buat video itu. Saya yang salah. Saya benar-benar minta maaf. Dan buat kalian semua, tolong jangan pernah ikutin apa yang saya lakukan, karena ini gak baik. Jadi saya benar-benar minta maaf, benar-benar menyesal. Kamu ini sih acting gue tuh tahu loh muka actingnya dia. Akhirnya nggak ini dia akhirnya di penjara atau enggak nih, acting banget mukanya dia, kelihatan banget nanti ngawasin asik. Payah nih actingnya nih. Oh, takut PSBB woi. Ya, beneran dilaporin polisi. Bagus, gitu dong.
karena bukan apa-apa harus kasih pelajaran nih. Orangnya lagi ketemu Rafi juga nih. Kak, memutuskan untuk ngomong biasa aja. Ya? Enggak, dipulangin. Efek juga, semoga. Tontonan gak menarik. Bawa waktu gue 10 menit. Ayah nih. Aku nyesel reaksi ini. Semua di sini juga pasti masih kesati. Tapi alhamdulillah suami saya mau orangnya baik. Baik banget. Udah males. Loh, udah kelar. Berarti sudahlah, selesailah bosku. Penonton kecewa bosku, aku gak suka. Tapi karena Rafi maaf, saya mau menjadi orang yang benar-benar pemaaf. Yang lebih dari pemaaf itu apa sih namanya? Tukang maaf. Berarti salah mulu dong. Saya mau benar-benar pemaaf. Jadi memang kita anggap aja lah. Jangan lagi ya bosku ya, jangan ada kayak gini lagi please. Ini ada bagusnya konten buat saya. Enggak lah. Ini sih untungnya aja orang keciduk, kalau enggak keciduk ini jadi isu sama bisa jadi provokator juga. Untungnya keciduk dan orang minta maaf, tapi jangan pernah kayak begini lagi karena saya takutnya malah jadi kambing hitam lah istilahnya ya. Saya dengan teman-teman saya kayak kita bisa bilang orang yang ikut giveaway atau enggak orang yang suka dengan kerjaan kita atau apapun itu ya. Nanti takutnya kita jadi provokator, dia jadi provokator, kita jadi enggak enak hubungannya gitu loh. Jangan dong. Kalau ini saya maafin juga deh. Sana saya benar-benar pemaaf. Nah kalau misalkan ya Rafi emang tipikalnya begitu ya bosku ya. Dia emang begitu. Acting semua hidupnya. Dia tuh orang yang baik banget kok. Cuman Gigi tadi nasi nafsu sih. Kalau saya mungkin di posnya, kalau sekalian menanyakan sama saya, kalau kamu di posisi Rafi bagaimana? Kalau saya pasti kasih pelajaran dulu. Kalau saya orang yang gitu, nanti ketahuan nih gue di sini. Dan gue penuh likaliku. Gue tuh orangnya smart. Ini Rafi nggak, kalau saya itu smart, Rafi itu biasa aja. Oke, sebelumnya saya juga bilang sama Anton, saya akan maafin dan mudah-mudahan juga nggak diulangin lagi dan keluarganya juga tidak ada dendam sama sekali ya. Mudah-mudahan juga kedepannya bisa menjadi orang yang baik. Ah, ini mah benar-benar tidak ada manfaat nonton ini. Hah? Kirain bakal di polisi. Kan seru jadinya. Kita juga nonton gak ngantuk. Tadi penuh dengan ini mah kayak settingan Vicky sama Vicky teman saya. Tapi dia mah emang orang pintar kalau dibully tuh balikin. Vicky tuh pintar. Saya senang sama Vicky, dia tuh tambah pintar di sini tuh. Dia ngelawaknya pinter, bawa acaranya pinter. Tapi ini gak asik nih Rafi. Gigi, oke, aku seneng sama Gigi. Gigi tegas dan sampai terakhir aku seneng. Oh Rafi, cuman demi konten. Ini aku apa? Oke deh, mending gue tanya sama Gigi sama Rafinya langsung deh. Daripada kita banyak ini di sini, karena kan kalau ketemu tuh pasti real tuh ngomongnya. Lu sebenarnya gimana sih? Tanya juga pasti kita gitu sebagai teman. Mau tahu juga Cidoki berapa lama dia kayak gitu. Ini kejadiannya kok nggak salah, nggak tahu udah berapa lama, saya nggak ikutin dia, saya baru tahu kemarin. Jadi kita lihat nanti ya. Saya mau ketemu nih sama dia, saya mau mandi lagi, mau ganti baju, habis itu baru ketemu sama dia. Mau nanya langsung ke orangnya. Coba emang lu selepasin. Nanti aku bilang penjarain aja, ingat? Asik. Minta maafnya ngehe juga. Ya udah itu kan kalau saya yang disalahin ya itu ya urusan saya, ngapain kalian komen? Astagfirullahaladzim. Kita kasih giveaway itu ternyata juga banyak penipu akhirnya kan. Ketipu, jadi katanya kalau misalnya kalian menang tapi kamu harus kirim dulu yang kos ongkirnya atau dikirim dulu ini pajaknya gitu. Padahal kita enggak pernah ngasih pajak kan, pajak kan kita tanggung. Tunggu aja yang udah nipu dan mau nipu gitu. Karena namanya tuh udah ada semuanya, udah kita pegang namanya. Walaupun di asal salah bikin juga kita bisa di-tag. Ada ya? Namanya, ada namanya semuanya. Tunggu aja. Hati-hati loh.